Yes, tiada hari tanpa semangat. Bertemu kembali dengan channel Mas Mat Gaspol. Pada hari sekali ini kita akan bahas Honda PCX warna blue matte terbaru yang sangat mantap. Oke, kita lihat dulu dari penampilan atas. Stangnya berbentuk ini dari bahan aluminium ya, atau stainless yang sangat mantap tentunya. Dilengkapi juga dengan logo Honda pada bagian atas. Dan kita bahas pada bagian saklar 8 lampu hazard. Ini adalah untuk ekonomis. Dan ini adalah starternya. Dan saklar sebelah kiri untuk beam. Dan klakson. Tiny sen. Ini adalah sen, dilengkapi juga dengan dua batang spion yang sangat mantap sesuai dengan undang-undang lalu lintas. Bagian depan grip bahan aluminium yang sangat mantap, dilengkapi juga dengan jalur stainless pada bagian kiri dan kanannya yang sangat mantap. Kalian pada bagian dashboard ya. Oke, sebelum saya lanjut, jangan lupa like-nya, share-nya dan subscribe Gaspol. Oke. Terus pada bagian depan lampu. Akan LED bercahaya sangat mantap. Dan juga ban yang sangat mantap dan besar. Nah, ini ABS ya. Dan juga stiker pada bagian sini jangan dilepas ya. Sangat penting karena ini adalah identitas motor Anda yang tidak boleh dilepas. Dan ini adalah bagian tangki bensin dengan jok mantap berbahan busa yang empuk. Akan empuk dengan 2 ton ya, warnanya 2 ton pada bagian ini, 2 ton. Dan mantap, dan juga behel yang cukup lebar. Sangat lebar dan mantap, mungkin bisa 3 orang, tapi peruntungan di jalan raya sudah boleh 3 orang. Langsung saja kita nyalakan kontaknya seperti ini. Nah, kita putar saja. Akan. Nah, sudah menyalakan kondisinya. Nah, kita putar saja untuk membuka pada bagian joknya sini. Untuk membuka kita pencet. Kita lihat bagian dalam bagasinya yang cukup mantap dan lebar. Sangat mantap dan lebar, bisa menampung barang 30 liter, sangat mantap tentunya. Ini tampakannya. Dan terdapat bekas atau ayunan yang bisa terbuka lebar di ini. Bisa terbuka dengan lebar, tidak seperti model NMAX yang hanya bisa mengintip saja sedikit ini ya. NMAX hanya bisa mengintip sedikit saja seperti ini. Untuk PCX bisa dibuka dengan tingkatan-tingkatan yang kita inginkan. Dan bisa terbuka dengan sangat lebar sekali di sini. Maka tingkatan-tingkatan yang sediakan pada bangku dan joknya. Oke, dan untuk menguncinya kita tekan saja. Sudah terkunci dan mantap tentunya. Dan bila ingin menyalakannya kita standarkan dahulu, agak mantap. Pas melakukan penyetandaran tidak begitu berat dirasakan beban motor ini ya, dengan bodi yang cukup besar. Tapi saat proses penyandarannya tidak begitu berat dan sangat mudah tentunya. Tidak begitu berat teman-teman, sekedar informasi sebagai bahan rujukan pada saat Anda ingin beli motor PCX Matte Blue terbaru warna terlaris. Sangat mantap tentunya. Oke, yang kita akan coba pada bagian dashboardnya, kita nyalakan ya. Kita tekan saja, sini sudah menyala. Dan bagian sini adalah untuk menyalakan pada bagian motor. Tinggal kita tekan saja saklarnya.
untuk menyalakannya tinggal kita tekan saja pada bagian saklar motor sudah menyala dan tinggal digunakan tentunya. Mantap. Sudah menyala, bentuk dashboard ini sangat mantap tentunya. Dan terdapat tanda ABS pada bagian samping menandakan ABS-nya sudah berfungsi. Sangat mantap. Dan juga ini adalah saklar beam. Nah, matikan saklar beam-nya. Kita lihat pada posisi lampunya. Saklar beam-nya sangat mantap dan terang tentunya. Dan ini adalah lampu hazard yang bisa berfungsi untuk dinyalakan dua-duanya ini. Kita lihat lampunya. Nyala dengan terang dan mantap tentunya. Kita lihat bagian belakang. Lampu rem belakangnya agak unik, ini sangat mantap modelnya. Lampunya juga sangat halus. Oke, tinggal kita matikan saja asapnya. Dan untuk mengaktifkan yang balik, tinggal tekan saja tombol pada bagian sini. Sangat mantap. Oke, dan lampu sen biasa adalah sebelah sini. Nah, sudah menyala lampu sen. Kiri, untuk belok ke kiri sangat mantap, dan belok ke kanan adalah yang kanan mantap. Dan terdapat logo PCX. Nah, inilah adalah kilometer total 100 baru seribuan, sangat mantap. Dan juga adalah logo bensin, sangat mantap. Dan ini adalah jam atau waktu atau tombol beam lampunya. Ini adalah tombol klakson. Sangat mantap juga. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan bersama kita kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini yang selalu memberikan informasi-informasi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada video bersama berikutnya. Gaspol, go. Bye-bye.